Teringin nak makan udang hari ni, tapi saya agak malas untuk masak yang terlalu berat. Saya masak je udang kentonis ni. Hai. Anda perlukan dalam lebih kurang 20 hingga 25 ekor udang. Tapi saya guna udang frozen je. Kalau anda ada udang yang fresh tu, lagi best lah lauk ni. Tapi hari ni saya nak guna udang frozen je. Masak dia sampailah dia berubah warna jadi macam oren-oren tu. Jangan terlalu masak, barulah boleh diangkat. Dalam blender tu, kita kisarkan bawang putih dan juga 2 inci halia. Tumis dekat bekas minyak yang kita goreng udang tadi. Tumis sampai dia agak-agak naik bau dan bertukar warna jadi brown-brown macam tu. Barulah kita masukkan bahan seterusnya. 1 sudu besar sos tiram. Dekat dalam resepi ni juga saya ada letak 1 sudu kecil minyak bijan. Tumis sekejap kesemua ni sampailah bawang tu sebati dengan sos tiram dan juga minyak bijan ni. Barulah kita masukkan udang yang kita goreng tadi tu. Masak sekejap je, tak perlu lama-lama sebab udang kalau masak lama sangat nanti dia keras kan. So dah tak sedap. Lagi-lagi pula kita guna udang frozen. Lepas tu bila dia dah macam sebati macam ni, perasakan dengan garam dan juga gula. Dah siap dah pun udang masak kentonis kita ni. Memang sangat mudah. Kiranya macam petik jari je dah siap sekelip mata. Selamat mencuba dekat rumah.